Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mas Pacirut Vlog. Oke teman-teman, ini ada sebuah pickup ya, dengan bawa material turun di depannya rumahnya di Farah teman-teman ya. Apa yang dibawa? Kita cekidot ya. Oke teman-teman, tampak di sana ada masnya lagi nurunin material berupa batako. Untuk nanti itu ini ya. Itu pembangunan dari renovasi rumahnya neneknya ya. Ini bapaknya ini sendiri ya teman-teman, membawa materialnya ya. Karena tadi ini baknya bisa dibuka samping kiri samping kanan, karena sendirian jadi digeser sebelahnya, harus muter kepalanya ya, kepala mobil harus digeser. Nah, seperti ini. Lah Pak Dede, Pak Dede kesoteng saya kena. Tak tandang apa deh? Ngobat. Tempat di sana terparkir dua mobil ya, dua mobil dari kurekannya Dek Farel ya, Xenia dan Xtrailnya Pak Joko ya. Dewi kan mas. Dan batako ini untuk apa? Nggak tahu teman-teman ya. Jelas di dalam sana memang ada pergerakan. Nggak tahu ini Pak tukangnya betulin rumahnya neneknya Farel ya di dalam. Ini pesan batako juga pakai apa? Nggak tahu juga ya. Yang penting ini pesanannya dari keluarga Dek Farel untuk renovasi di dalam ya, rumahnya nenek. Neneknya ya. Dan cuaca untuk siang hari ini teman-teman ya, cukup menyengat ya untuk wilayah Banyuwangi ya, karena ada mendung ya, ini menambah ini apanya, kalau bahasa Banyuwangi itu nyelengit teman-teman ya, panasnya tuh nggak enak. Cerah berawan, dan ini masnya lagi ya nurunin batako. Wah ini luar biasa ya, diborong dewe. Iya, 250 sak meneh. 200. Wis mentok ya bebane ya. 250. Ki gawane sampean dhewe. Ini teman-teman ya, masnya ini
bikin bataku sendiri gitu. Diterterne dhewe ya teman-teman. Luar biasa ini ya. Kingkole ya dipepek dhewe teman-teman. Tapi ya sama keluarganya juga. Enggak dipepek dhewe. Untuk keluarga, anak dan istri ya. Ini adalah mobil tempurnya ya. Wah, luar biasa ya. Ini pintunya dimodif gimana, Pak ini? Baknya ini dimodif teman-teman ya. Jadi bisa dibuka ke samping kanan, samping kiri dan belakang ya. Jadi enak kalau bawa batako ini bisa dibuka sampingnya, kalau yang mau dibongkar yang sebelah kiri, nanti kalau yang penuh geser lagi sebelah kanan teman-teman. Lihat mobilnya, inilah. Ini kreatif dan inovatif teman-teman ya. Jadi baknya dimodif seperti ini ya. Ini bisa dibuka di belakang, bisa dibuka di samping kiri dan samping kanan dibuka. Oh, teman-teman, semennya neneknya hujan. Tutup, kadotor, tutup aja, tutup. Ini dari teman-teman YouTuber menutupi semen ya. Punya neneknya karena nggak nutut kalau dimasukkan. Hujannya keburu turun. Oh, ini ada dari anggota yang kerja ya. Kerja di rumahnya nenek. Nah, ini Pak tukangnya sudah mulai masuk kerja ya. Jam 1. Berarti sudah mulai kerja lagi. Dilukir. Mulai masuk jam kerja teman-teman ya. Kerja lagi di iki genge ya. Genge tukang iki wis pokoke genge. Dan ini tetap di sini teman-teman. Sudah enggak ada orang, masih tetap di sini. Itu juga di sini. Tetap ini bertahan ya. Ini cewek-cewek yang YouTuber nih. Biasanya ada 3. Yang satunya enggak pernah ke sini ya, atau kemana ini. Dan Pak Tukang sedang melakukan aktivitas pengayaan pasir di depan rumahnya nenek ini. Enggak tahu apa yang di renovasi atau dibagusin di dalamnya. Yang jelas ini ada Pak Tukang lagi ngayak pasir. Biasanya kalau ngayak pasir ini teman-teman ya, kalau nggak dipakai pasang keramik, dipakai melester tembok. Oke. Dan di sana juga terdapat ini ya, tumpukan batako yang tadi baru datang bersama mobil pick up. Ditutupi, sengaja ditutupi karena biar gak kena hujan teman-teman ya. Kalau kena hujan dia basah, tambah berat batakonya ya. Jadi ditutupi terpal biar gak kena air hujan. Kalau kena panas gak apa-apa teman-teman, tambah enteng pasang. Kalau tambah kena air hujan semakin berat batakonya. Jadi Pak tukangnya bisa ini ya, bisa ekstra ini ngangkatnya lebih ekstra lagi kalau kena air hujan. Dan sudah selesai teman-teman penurunan material berupa batako. Monggo. Pejuang tangguh teman-teman ya, seorang suami yang juang ini masih semua masih aktif. Monggo sip. Ya, dan sudah keluar ya.
dan sudah balik lagi setelah mengantarkan bataku. Baik teman-teman, sekian dulu videonya untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tombol subscribe serta tombol tanda loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari channelnya Mas Pacrut Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.